Halo guys, berjumpa lagi dengan Basra Channel. Saat ini saya berada di Cengklik Park Boyolali. Oke, tonton terus videonya sampai selesai guys. Salam travel lover. Ini guys, pintu masuknya. Ini daftar harganya ya, Mas ya? Iya. Ya, peserta spektakuler tiket masuk. Anak tinggi minimal 80 cm bayar penuh. Ayo berwisata ala corona dengan tetap mematuhi standar protokol kesehatan. Dari pintu masuk kita disambut taman dengan aneka patung satwa ya guys. Pastinya di sini sangat diperbolehkan untuk berselfie ya bersama patung-patung hewannya. Kalau berangkat awal pastinya bisa parkirnya di dalam lebih nyaman. Kita lihat di samping kanan itu masuk. Di sini ada satu rumah adat ya guys. Ini ada Laikas Sulawesi Utara, Rumah Gadang Sumatera Barat. Betang Kalimantan Tengah. Bailo Maluku. Nah, itu guys. Ada sangat menarik kereta wisata. Yes. Mari kita lihat-lihat langsung ke dalam, ada apa di dalam? Oke guys, di sini ada Taman Sakura guys. Spot selfie ala Korea, ala Jepang. Ada bisa menikmatinya di dalam tamannya. Oke, itu terlihat ada selfie di rumah pagoda. Kita bisa menyaksikan lebih dekat. Kita masuk ke dalam. Oh,
Ya, kita masuk tamannya guys ya. Taman Sakura. Selfie ala Korea, ala Jepang. Ini ada kereta mini. Bisa mengitari wahana Taman Sakuranya. Di sini saya mau mencoba naik ke pagodanya melewati anak tangga. Melihat pemandangan dari atas pagoda. Mulai kita masuk guys. Di sini ada WCP Waduk Cengklik Park. Kita menuruni anak tangga. Saat ini kita di dalam, ada miniatur bangunan-bangunan keajaiban dunia. Ini ada patung Merlion guys. Nah, Menara Eiffel. Ada candi guys. Itu ada kereta lewat Borobudur. Thank you.
ini ada serasa di kutub es, kutub salju. Patung Firaun Mesir. Saat ini saya mau menyusuri tembok Cina. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Saat ini kita masuk ke area kuliner kafetarian. Tempat beli tiket waduk Cengklek Park. Ada beberapa kuliner dengan menu yang berbeda-beda pastinya. Setelah di area kuliner, kita masuk ke area yang berbeda lagi. Oke guys, di sini ada kolam renang bagi teman-teman yang mau keceh, mau berwisata air, berwisata air di sini. Untuk ada di Taman Cengklek Park juga, jadi yang ingin berselfie ya bisa langsung datang kemari.
Oke guys, review dari saya tentang waduk Tengkrik Park yang ada di Boyolali. Pastikan Anda berwisata kemari karena memang sangat nikmat dan menarik untuk keluarga. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bahtera Channel. Terima kasih.